masih hobi kak. Udah lama juga nih kita nggak dua tipe manusia yang kalian harus tahu part 6 versi hobi. Oke, yang pertama, hobi nonton atau hobi main game? Aku hobi nonton. Gak tahu kenapa kalau nonton tuh seru, tapi kalau main game aku cepet capek. Hobi main alat musik atau hobi olahraga? Aku olahraga pastinya. Tapi olahraga aku cuma suka berenang sama badminton. Kalau main alat musik kagak bisa. Nyanyi atau nari? Aku lebih ke nyanyi sih guys. Kalau nari, makanya aku jarang kan joget di TikTok. Nggak mau ah, malu. Traveling atau shopping? Aku traveling dong. Tapi kalau pas traveling, shopping sedikit boleh lah. Membaca buku atau menggambar? Aku menggambar sih. Aku tak suka membaca buku, kecuali komik. Kalau komik aku baca. Oke, terakhir, memasak atau bikin kue? Aku nggak jago dua-duanya sih. Boleh nggak aku jadi tim makan aja? Versi skincare kak, skincare banyak banget guys, kayaknya bakal susah deh. Gimana kalau kita ganti ke tipe kulit wajah aja? Dua tipe manusia yang kalian harus tahu part 7 versi tipe kulit wajah. Kulit kalian halus atau kasar? Aku sebenarnya halus guys, cuma di bagian sini-sini agak kasar, gak tau kenapa. Kering atau berminyak? Aku dua-duanya sih, jadi kombinasi. Cerah atau kusam? Aku kusam sebenarnya guys, cuman karena putih jadi kelihatan cerah, padahal mah kusam. Jerawatan atau komedoan? Aku komedoan guys, hidungku bintik-bintik sampai kayak strawberry. Versi cita-cita kak, wow ini highly requested banget nih. Dua tipe manusia yang kalian harus tahu part 8 versi cita-cita. Oke, kita mulai dari gaji paling gede, pilot atau dokter? Aku dulu aku mau jadi dokter guys, tapi sekarang kalau ngelihat darah tuh suntik gitu lemes. Polisi atau tentara? Aku kayaknya sih polisi ya, kalau tentara kan bolehnya cowok, polisi ada pawan. Mau jadi atlet atau koki? Aku koki dong. Aku mau tampil di MasterChef. Enggak lah, kagak bisa masak, maaf. Hobinya mah makan. Content creator atau artis main film? Aku jadi content creator aja deh guys. Kalau jadi artis, aku kagak bisa acting, ngakak mulu. Mau sukses dalam bidang karir atau punya bisnis sendiri? Aku punya bisnis sendiri dong. Semoga yang nonton ini cita-citanya terkabul dan kalian semua jadi orang sukses. Amin. Versi gorengan kak, wow menarik banget nih. Oke, ayo kita jadi abang tukang gorengan. Dua tipe manusia yang kalian harus tahu part 9 versi gorengan. Tahu isi atau tahu kosong? Aku tahu kosong. Apalagi tahu Sumedang super crispy, wow. Bakwan apa cireng? Aku of course bakwan, tolong. Bakwan bala-bala, aduh aku bisa habisin 5 kayaknya. Cireng juga enak sih, cuman harus panas, kalau udah dingin keras. Pisang goreng atau pisang molen? Aku pisang goreng saja, aku suka pisang goreng. Apalagi yang kayak kipas gitu, wow. Tempe mendoan atau tempe kriuk? Aku tempe kriuk dong. Kak, coba versi tahun baru dong. Oh my god guys, sudah mau tahun baru. Dua tipe manusia yang kalian harus tahu part 50 versi tahun baru. Hei, udah 50. Kalian di rumah aja atau pergi jalan-jalan? Aku kayaknya aku jalan-jalan sih guys. Tapi malamnya doang, ini siangnya mah di rumah. Kumpul sama keluarga atau sama temen? Aku pasti sama keluarga guys. Udah siapin resolusi atau gak ada resolusi alias gak ada rencana? Aku tidak ada rencana. Gimana ya, tahun depan ngapain ya? Malam tahun baru mau makan barbekyuan atau suki-sukian? Aku dua-duanya enak, cuman ini kayaknya lagi flu nih ya. Enaknya suki-sukian yang kuah-kuah gitu. Oke, terakhir, kalian pasang kembang api atau tukang nonton kembang api doang? Aku aku gak pernah pasang kembang api, gak tahu kenapa gak pernah. Oke guys, happy birthday buat kalian semua ya. Kak, happy new year dong, kok happy birthday? Versi kebiasaan, itu buatnya gimana ya? Ya udahlah kita coba. Dua tipe manusia yang kalian harus tahu part 51 versi kebiasaan. Oke, yang pertama, dalam sehari kalian sering minum atau jarang minum? Aku jarang minum. Oke, selanjutnya, kalau minum es teh sering gigit sedotan atau nggak gigit? Aku sering gigit. Kalau minum pakai es atau nggak pakai es? Aku nggak pakai es sama sekali. Kalau nggak ntar es terus. Kalau selesai makan piring bersih atau masih ada sisa-sisa nasi? Aku harus bersih dong. Katanya kalau misalnya piringnya kotor, pacarnya bakal jerawatan, bener gak sih? Oke, yang terakhir, kalian sarapan dulu baru sikat gigi atau sikat gigi dulu baru sarapan? Aku harus
sikat gigi baru sarapan. Itu yang benar ya guys, kalau nggak bakteri di mulut masih banyak. Versi emak udah belum kak? Waduh, belum nih, tapi mohon maaf udah siap nih dasteran kita hari ini. Dua tipe manusia yang kalian harus tahu, 452 versi emak-emak. Maaf mak, jangan marah ya emak-emak TikTok. Oke, yang pertama, emak kalian rapi-rapi mulu atau emak agak berantakan orangnya? Aku agak sedikit berantakan sih dia. Kalau yang suka rapi-rapi mah papaku. Kalau izin mau pergi yang tentuin mama atau disuruh tanya papa. Aku tanya papa. Mak kalian suka koleksi panci atau koleksi Tupperware? Aku kayaknya lebih ke panci sih. Sama Tupperware juga ada. Sama daster, dia suka banget sama daster. Kenapa mama suka daster? Jadi tiga tipe dong. Sabar atau enggak sabaran? Aku. Tapi aku sendiri kayaknya gak bakal sabar kalau udah jadi mama. Oke, yang terakhir, tipe emak kalian tuh yang barbar atau yang lemah lembut? Aku barbar, guys. Dia agak lumayan galak. Tapi mau bagaimanapun emak kalian, sayangi mama kalian selagi mereka masih ada ya. Banggain ortu kalian ya, jangan HP terus, es terus, oke? Okay? Nah, tuh kan udah mendarah daging nih emak-emak di dalam diri gua. Aduh, versi bapak-bapak udah belum? Belum. Udah lama banget kan? Dua tipe manusia yang kalian harus tahu part berapa ya? 53 versi bapak-bapak. Cari filter bapak-bapak yang bagus yang mana ya? Nah, yang ini gimana? Kok ngeri ya? Aha, yang ini nih. Bapak kalian di rumah itu ya pakai kaos apa pakai singletan? Bapakku pakai singletan ya. Dia mah suka gerah, gaul atau kebanyakan di rumah. Aku, bapak saya kebanyakan di rumah. Dia kurang gaul ya, saya anaknya ini kebanyakan di rumah. Rajin olahraga atau jarang olahraga? Aku rajin sih dia, lumayan. Dia suka nge-gym coba. Tapi ya bapak-bapak mau gimana pun juga, kenapa ya mereka tuh kebanyakan buncit. Bapak kalian tuh serius gitu dan galak atau yang receh mulu ya, sukanya ngelawak? Aku, bapakku tuh ngelawak mulu ya. Kalian tahu daddy jokes? Nih kayak gini contohnya. Bahasa Inggris pintu apa? Door. Aduh kaget. Oke. Oke, yang terakhir, bapak kalian overprotective, ini itu gak boleh atau dia kasih kebebasan, kalian boleh ngapain aja? Aku bebas. Tapi udah dikasih kebebasan gini, lebih suka di rumah. Lanjut part 54 ya kakak, maksa terus ya kalian. Hari ini lagi mau dua tipe manusia yang kalian harus tahu, part 54 versi murid di sekolah. Kamu murid pendiam atau bawel di kelas? Aku enggak juga sih, aku bisa pendiam kok. Murid rajin atau pemalas? Aku rajin dong, harus rajin. Murid yang jujur, gak pernah nyontek atau pernah nyontek? Aku upsi. Maaf ya guru-guru dulu. Versi bocil-bocil udah belum? Dua tipe manusia yang kalian harus tahu, part 55 versi bocil. Yay, aku ikut. Bocil pendiam atau bocil barbar? Bocil pendiam. Bong banget lu mah barbar. Bocil wibu atau bocil K-popper? K-pop. Tapi aku suka anime juga. Yaudah itu berarti dua-duanya. Bocil rajin nabung atau bocil jajan mulu?